Malam ni sambung pula cara di segi bab mandi pula. Dah, bab mandi wajib. Baiklah. Kata musannif dah rahimahullahu taala, syahdan bermula fardu mandi itu ialah dua kali. Orang kecil muda kata rukun mandi wajib. Ni banyak lagi ni, tapi kita buat tu kena dah. Tapi nak royak kata comel so lagi boleh kita bilai kata. Rukun ya dua ya. Dan rukun mandi wajib. Ha, tadi katakan fardu mandi wajib. Adanya dua kali. Fardu mani wajib, fardu fudu adanya ni. Rukun tayamum tu ada tiga. Rukun semayanya ada tiga belah. Rukun jual beli ada tiga. Rukun nikah ada lima. Semua tu tiap amal ibadat tu ia tak lepas daripada syarat atau rukun. Kalau kita buat tak melakukan syarat, tak kenakan rukun, maka kita tak sahlah amal ibadat kita. Oleh demikian tu mandi wajib ni dia panggil amalan wasilah, bukan amalan maqasid. Maqasid tu semaya. Ada mandi wajib dia panggil amalan amalan wasilah. Untuk nak mengesahkan semaya ni kena mandi wajib. Kena suci pada hadas sah. Baik. Dua perkara tu gapo namo? Nah, dua perkara fardu mandi wajib. Pertamanya di dalam dua perkara ni niat mengakatkan hadas. Niat mengakatkan hadah. Niat mengakatkan hadah ni orang panggil menghilangkan hadah. Bila kita ada berlaku junub, ya hadah adalah pada kita ni. Bila kita berlaku jimuk, ya adalah hadah pada kita ni. Bila yang sore mati, adalah hadah tu. Ya semua kara yang sabak mandi wajib ni, ya ada ni baru ni kan. Bila lagi berlaku salah satu pada ni kara tu, maka kita tu dia panggil ada hadah. Dia panggil hadah besar. Hadah besar ni semua tubuh badan kita ni. Ada pun hadah kecil. Muka, dua tangan sampai siku, sapuh kepala, basuh dua kaki. Tu hadah kecil dia panggil asmaya. Hadah besar ni semua tubuh badan kita. Dah. Tu baik niat. Sebab tiap-tiap perkara ni amal ibadat ni niat sah yang terhati di atas niat. Maka lalu tu kita kena ada niat mandi wajib. Ya mandi ya ada tiga. Mandi harus biasa gini, pas mandi sunat, pas tu mandi wajib. Ada pun agama asing, ada soya. Mandi hilang sejuk. Mandi biasa, tu agama asing. Agama kita Islam, ada tiga mandi. Ada mandi sunat, ada mandi wajib, ada mandi biasa. Ya ada tiga kelah mandi kita tu. Pas kita nak cara malam ni tu, mandi wajib lah. Agapun ada tiga, dua kara tu, ya tamonyo niat. Niat mengakak akan hadah yang ada iyo, yang ada iyo hadah tu padanya pada sore. Bila kita ada berlaku junub, bila kita ada berlaku haid, hadah ada pada kita. Bila hadah pada ada pada kita, kita nak kena mandi. Mandi tu ya ada dua rukun. Ya ada dua rukun dah. Ada dua rukun, rukun ya tamo niat. Pas niat saat itu mengakak mana niat menghilangkan hadah yang ada pada kita. Gapo namo? Daripada segala hadah yang tersebut dulu itu. Hadah yang tersebut dulu itu gak di dalam Islam hak kita wajib kena mandi ada nekaro. Ya tamu mati. Bila seorang mati tu wajiblah kita mandi dia. Niat tu sunat tapi mandi tu wajib. So pas yang kedua sebab keluar air mandi. Tak ada kiralah keluar dengan sabit apa-apa. Keluar dengan kita cuai tua engkau atau keluar dengan mimpi kau, tu dia panggil hadah ada pada kita, wajib kita kena mandi lah. Dua, ya tiga sebab jimuk. Nah, berlaku ke jimuk dengan isteri. Sama ada keluar mandi, tak keluar air mandi, bila berlaku jimuk, kita ada hadah pada kita. Kalau kita tak mandi kau, duduk tubuh dengan cemar, dia panggil. Yang keapaknya, sebabnya, hei. Bila suara tina ada hei, ya suci hei tu, hadah ada pada dia. Bila hadah ada pada dia, kena hilang dia tu, kena mandi. Yang kelimanya, orang panggil suci pada nipah. Bila orang tina ada nipah, lepas pada beranak darah. Sebanyak nipah, 90 hari. Bila dia cuci pada nipah, ada hadah pada dia. Maka dia pun kena mandi. Pasal lagi ni, orang panggil wiladah. Wiladah tu, dia panggil beranak, diri beranak tu. Kalau beranak dia basah, tu wajib kena mandi, atas kau yang asah.
Ada. Ada pun kalau kering, kering tu ada khilaf. Ada katanya wajib juga kain asah. Mengkabir pada kain asah, tak wajib mandi kalau beranak kering. Hanis karun ni, hak jadi sahabat-sahabat pucuk yang wajib kita kena mandi. Bila pak berlaku nekara yang kata, hadah adalah pada kita tu. Dengan bahawa seorang mati, maka resi mati tu wajib kena mandi. Kita orang hidup lah. Hak mati tak ada kena mandi dia tu. Pak berlaku hei, suci hei, adah-adah. Adah tu nak hilang, kena mandi. Ha, mandi tu kena ada niat. Ha, niat dia. Niat mengakak hadah mana we hilang akan adah tu. Ha, dia. Ha, baik. Dan lagi pula kata dia lagi. Ha, maknanya hadah yang tersebut itu ada nekara saat ni. Atau niat mandi daripadanya, mandi daripada hadah. Ha, kita niat kata, saja aku mandi. Nah, saja aku mandi, junub. Ada puan lah. Sampai saja aku mandi wajib. Ha, termasuklah tu. Tak apa juga niat lagu tu pun. Nah, saja aku mandi wajib. Kalau hei nipah. Nah, atau kita kata mayak. Atau kita kata keluar mandi. Bila kita disebut kata saja aku mandi wajib. Ada puan lah. Moga benar yang wajib mandi dah. Ha, tak ada puan lah niat lagu tu pun. Nah. Atau adan sunat. Dan sunat dilapar akan dia akan niat dengan lidah. Belum daripada kita nak niat dalam hati ni, sunat kita berlapar dengan lidah dulu. Kita dah biasa berlapar dengan lidah usalli ya. Hal lain dak kita tak ingat dah. Puasa pun kita niat dalam hati berlapar dak dah. Nak kata nawaitu sauma Ramadan dan nawaitu sauma an Ramadan lillahi taala. Saja aku puasa daripada bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Ha, tu hak niat lehati, hak belapar tu sunat juga. Pas tadi kita nak maju isu. Usalli fardal isya'i arba raka'atin ada al-ma'mum lillahi ta'ala. Tu sunat tu. Ha, sunat belapar dulu. Tapi setengah pada setengah, ada juga tak boleh baca usalli. Ya, dia ikut usalli ya. Mek asmaya tak apa, tak ada bunyi. Niat apa? Belapar dulu daripada puasa. Niat puasa tak ada bunyi, duk bunyi usolli tu lah. Bida'ah. Nabi tak ada buat sungguh di usolli tu, tapi Nabi buat di haji. Ha, bila Nabi niat haji tu berlapar dulu. Nawaitul hajja dan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku mengijakan haji dan aku ihram dengan dia kerana Allah Ta'ala. Ha, sama taruh Nabi nak gini niat tu, dia berlapar dulu. Lepas tu setengah pada muzhak di kiyah tu tu. Kiyah kita di semaya. Sama tahu kita nak niat aku semaya fardu mengorek. Sunat kita berlapar dulu. Ha, boleh pahala lah. Ada pun satu kumpulan pakai dok. Dia kata bida'ah. Nabi tak ada buat. Tak ada buat pun kiyah pada honu. Honu ibadat juga haji. Honu pun ibadat juga. Dah tu dia panggil. Tak ada pun lah. Lepas mari bak mani wajib. Mari pergi semaya. Sunat kita berlapar dengan lidah dulu. Sama tahu kita nak niat tu. Nah, dah. Ha, baik. Apa tu lagu mana? Dah. Sunat berlapar dengan niat. Dengan lidah. Seperti katanya. Kata sore yang nak mandi wajib yang niat tu lah. Nawaitu rafa'al hadasil janabati. Atawa awil haidi. Atawa awil nifasi. Yang kata tu dulu. Yang kata hak tu sama dengan sama taro yang nak niat mani wajib. Yang kata lagu mana? Nawaitu raf'al hadasi janabati lillahi ta'ala. Saja aku dah saja aku mengakak hadah junub dan Allah Ta'ala. Hak tu niat. Hak belapar dengan mulut tu hak tu sunat. Nawaitu raf'al hadasi anil jiban apa nama ni? Janabati. Hak tu belapar dengan lidah dulu. Atau hei pun lagu tu juga. Dah. Ia katanya nawaitu rafa'al dasil. Dah. Ha, apa nama? Awil haidi. Lillahi ta'ala. Tak ada gapa lah. Tu dia panggil hak sunat kita belapar dengan lidah. Tak belapar pun tak ada pola sunat tu. Supaya usali dah. Lagu mana? Saja aku mengakak hadah janabah. Ada apa dah tak buh kerana Allah Ta'ala pun tak ada apa dah. Kalau buh lagi, sunat lagi. Saja aku mengakak hadah janabah. Bila kita ada berjunuk, maka
hadas janabah tu ada kita. Ha, ada kita tu nak hilang, kita kena mandi. Ha, maka mandi tu kena ada niat. Apa niat tu kalau kita berlapar dengan mulut dulu tu sunat. Nah, apa tu kita niat melalui ingat dalam hati tu, hak tu dia panggil wajib. Saja aku mengakat hadas junub. Nah, dia kita ada wadah tapi lalu sekali lagi. Lebih-lebih lagi nak masuk kata kita belajar ni. Nah, kita belajar ni serta kita wakma. Ha, apa takutnya tak kena so lagi nak kata kena. Ha, hak kita kena dah alhamdulillah tak kena lagi kok. Kita duduk belajar dan belajar. Habis. Atawa kata dia. Nah, saja aku mandi. Saja aku mandi daripada hei. Kalau suci pada hei. Ha, kerana Allah Ta'ala tu dia panggil sunat. Atawa saja aku mandi daripada nipah. Ha, tu dia panggil hak niat lah. Hak belapas saat ni. Nah, nawaitul. Ha, nawaitu rafa adasin. Nah, haidi atau anipasi. Ha, tu belapar dengan mulut. Habis tu cara niat. Atau niat lagu ni boleh juga. Nawaitu rafa'al hadasil akbar. Boleh juga niat lagu ni pun. Artinya saja aku mandi daripada jinabah. Ha, saja aku mandi janabah. Mandi junuklah. Boleh juga. Ha, deh. Atau saja aku ngakak hadas yang besar. Boleh juga. Saja aku ngakak hadas besar. Sebab tak hadas besar kok masuk belakang. Hei pun masuk, nipah pun masuk, junuk pun masuk. Deh, wilandah pun masuk, masuk belakang. Supaya kata saja aku mandi wajib. Masuk habis juga. Nipah pun masuk, hei pun masuk. Ha, apa nama lagi, junuk pun masuk. Kalau kata saja aku ngakak hadas hei. Ha, junuk tak masuk. Ha, tu dia. Habis dia panggil niat hak besar yang ada dua. Saja aku mengakak hadah besar dan saja aku mengakak hadah junub. Atau saja aku mandi wajib. Saja aku mandi wajib habis masuk. Saja aku mengakak hadah besar habis masuk. Kalau kata saja aku mengakak hadah junub, hei tak masuk, nipah tak masuk. Pahok mana kita pakai 45 kara tu? Ha, so lagi atau so lagi. Atawa nawai atawa nawaitul wusla dan wajibi saja aku mandi wajib tak apa juga pas 45 negara tu hak kita pakai hak mana mi pakai saja aku mandi wajib hak ni mudah wajib pakai mana wajib juga ha seni dah duk junuk lagi tua-tua pun masa dia ngiganya tak ngigan dah dia kesing tak tahu sehingga saya pakai mana sehingga saya tak ada dulu ni. Ha, apakah tu nak seni golek? Saja aku mandi wajib. Nah, kalau ni dia pergi masuk habis lah. Ha, kalau saja aku ngakak hadah junuk pun tak apa. Saja aku ngakak hadah sah pun tak apa. Saja aku ngakak hadah hei pun tak apa. Kalau hei, saja aku ngakak hadah nipah pun tak apa. Tapi bila kata saja aku ngakak hadah sah, masuk habis juga. Saja aku mandi wajib pun masuk habis juga. Ha, seni pakai hal ni mudah. Ha, tu dia panggil niat dah. Lagi pula kata rianya, maka wajib disertakan niat dan yang tersebut itu niat serta bila dengan membasuh satu suku daripada badan. Pas niat tu pula nak sekali masa air itu tepuh di badan kita, ikutlah tepuh mana-mana pun tak sepuh asmaye. Asmaye pun nak sekali juga, tapi asmaye yang nak sekali tepuh di juzuk muka. Saja aku mengakak hadah kecil. Nak wui air tu jatuh di juzuk muka. Ada pemandi wajib ikutlah. Misalnya kalau air dalam kolah kita cukup dua kolah. Hala kaki. Saja aku mandi wajib kan Allah Ta'ala. Sah dah. Atau celup tangan. Saja aku mandi wajib kan Allah Ta'ala. Wui jadi tangan tu dengan niat sekali lah air. Ada kolah yang nak wui sekali di juzuk tubuh kita. Ikut di mana-mana. Pala kau ikutlah. Nah, cuma aturan niat sunat tu, hak tu soal suku lah pula tu. Dah, hak pala dulu, pahlik kanan, pahlik kiri, pah depan, pah belakang. Supaya kita mandi wajib lah. Tertuk dia, tertik sunat tu. Belum ni kita nak mandi wajib. Mek semayah dulu. Mek semayah bukan nak semayah. Mek kena sunat nak mandi wajib. Pas sama taruh kita nak mandi wajib tu, cuci dulu. Cepat hak cuma-cuma yang ada pada kita tu. Eh, ada yo basi kau gapo cuci dulu.
Sudah tu tu baru kita gini ya. Niat tu kan panggil air di utah pala. Buat air tepung di pala saja akan mandi wajib. Pas basuh lek kani. Sudah basuh lek kani. Halik kiri pula. Depan patut belakang. Supaya kita mandi mayat dah lah. Tak ada nama es mayat dah lah ke. Gaduh. Tu dia panggil sunat belakang tu. Mi es mayat belum daripada kita nak mandi wajib tu. Supaya semaya mayat, mandi mayat ke. Sama taro nak mandi mayat tu, sudah kita cuci dia, ambil es mayat dulu. Lepas tu baru niat mandi mayat tu. Tu dia panggil. Supalah. Orang mandi wajib lagu mana, mandi mayat lagu mana. Supaya nasbah tertib sunat. Nasbah tertib sunat. Kamu dia, dia kata sininya, nak rakyat kata, niat saat itu nak sekali. Maka wajib distahkan niat yang tersebut. Yang tersebut niat hak negara tu lah. Niat mandi wajib, niat nipah, niat apa nama jim, niat apa nama ni, ngasbak jimok, ngasbak keluar air mandi. Iaitu disertakan niat yang tersebut itu dengan membasuh satu suku daripada badannya. Ikut tepuh di mana-mana. Tapi nak mandi tu dengan air mentelok lah. Air mustamah tak jadi. Misalnya kita kata air tak cukup kan lah. Kita ginyelah. Tak jadi tu. Atau air bongolek cukup kolok. Kita pergi nyelai dari itu. Lepas kita nyelai berak tu, ya air berak, ya tubik. Tak cukup kolok lah. Maka air kita niat mandi wajib tu jadi mustamah lebih lah. Mereka air lebih pada cukup kolok, tak apa kita nyelai dari itu. Sudah kita, pas bini pula, gile-gile. Ada apa, dah cukup kolok. Dah tak cukup kolok, nak nyelai tak boleh. Kena cebok jiru. Cebok jiru. Dia kena cuma juga air mustamah, air mutlak, air mutanajih. Ayah buah-buah akan semua buah yang banyak. YouTube pak air pula kita ngaji pak air tu. Alamak siapa yang ngaji cara pak air. Kita dah pernah kata air air biasa gini. Tak YouTube pak air pula. Air mutlak. Air mustamah. Air mutanajih. Lepas tu lagi air yang buah akan sebagai buah yang banyak. YouTube pak tu. Lepas tu air yang boleh buat mani wajib. Air yang boleh mi'as maya. Air mutlak ya. Air mustamah tak boleh kerana air pekah guna dah. Air mutamah, air mutanaji pun supaya juga. Lepas apa air mutlak tu? Air mutlak ia ada 7 jenis. Air hujan, air embung, air sungai, air laut, air mata air. Maka 7 jenis ni boleh kita buat. Gunakan mandi wajib dan lagi pula ambil air semaya. Dia basuh naji. Sebab orang panggil air mutlak ni air tak kait dengan lazim. Nanti kita ngaji bak dia adalah orang panggil cara bak air tu pula. Kalau kita nak mandi wajib tu. Habis. Yang keduanya daripada dua kara rukun mandi wajib ni. Tu yang pertama niat. Pada tu dia. Yang pertama niat. Nak sekali. Namun niat dulu baru air turun. Tak jadi. Nak sekali. Sekali dengan air kita niat jatuh juzuk di atas diri kita. Tubuh kita. Tak apa. Yang keduanya. Meratakan air pada sekelilih rohi badan. Badan sore. Jadi nak uji air tu rata habis. Di tubuh kita sebutir tu rata habis air. Tapi air rata di tubuh badan tu hak zahir lah. Hak batin tak apalah. Sebab kita kenal hak zahir tu. Semua di tubuh badan kita tu rata air habis. Tu syarat hak yang rukun yang kedua. Dan meratakan air daripada setelah zahir badan. Dan air hak di atas zahir badan kita tu kena air habis. Kok celah watiak. Kok belipak teh. Kok celah kaki. Kok celah kuku. Kok celah keping telinga ni. Kok keping celah keping-keping dia ni. Semua. Kok rambut kat rambut. Ni rata kita zek kata-kata air semua. Lepas tak apalah. Tu baru sah. Sah malak dah. Terbaik. Bermula barang yang zahir. Bermula barang yang zahir. Pada dubur sore. Dan pada parak perempuan. Nak rakyat kata je nak bila benda zahir. Benda zahir dubu tempat tu baik tahi. Lepas tu kemaluan. Lepas tu hak jatuh hak tinu. Mano hak je nak bila kata hak zahir hak tempat kita kena air. Sini perlu juga ni kena tahu ni. Lepas je nak bila je kata hak tinu hak jatuh baiklah punggung. Tempat bulat dia, tempat wong kelong bulat khipuk tu. Sekadar mano tempat je bila zahir. Hak mano je bila zahir kena air belaka tu. Kata kena air tak sah lah. Dia tak sah mandi wajib, tak sah semaya. Masuk sejik pun harai. Baca Quran pun harai. Harai susuk dah lah.
habak kita kena amat tina tu, bab mandi wajib. Dah. Lalu tu yang katanya nak dobik kata barang yang zahir pada dubur seorang dan pada parak perempuan tu, dah. Ketika mana? Ketika yakni pada ketika duduknya bagi qada hajat. Kita orang jantan baik, tina baik. Tekah kita berak tu setara mana dia buka tak hati duduk apa biasa gini ya duduk biasa lagu dia tak serupa apa jangan duduk berak berak dia kekang sungguh ha, apa hak dia kekang tu hak duduk buka tu zahir habis dah ha, kira lagu tu hak mana buka ya Allah dah tu orang panggil kena wajib kena air habis punggung tu pula hak mana khipuk kena air habis khipuk payah buka cocok nyari duk cocok ha, kita rasa kata kita duk tinggung masa kau kita berok hak ni yang payah sikit ni kena rata air habis di punggung kita maka orang tina dia makin itu juga nah tempat dia duduk ketika dia berok kemaluan dia buka taruh mana situ wajib kena air semua ah ha, kena air semua pula pas lebih-lebih lagi pula dia tak sama pula orang tino hak bujeng dengan orang tino hak dara. Dia tak sama pula tu. Tak sama kan? Orang hak bini, orang dah hak bujeng dia buka luas sikit. Ha, kena usapa sikit. Ada pun anak dara ni, dia buka space sikit. Ha, tak atas rasa hak kita ampunya tuan lah tu tu. Sampai anak dara dengan bujeng yang kecil tak sama pun. Eh. Anak dara je bunyi ni sisip bunyi gitu ya sisip gitu kalau hak bujang sisip ha ya macam kuat sikit apa saya suka geru dah ha tu goyak kita kau tu mohon duit tak suka juga kecing pun ha tu bunyi sisip ha tu anak dara kalau bujang sisip ha ya macam kuat sikit tu lalu bel dia pun tak sama juga ketika dia duduk kodoh hajak bujang dengan bini ni maka you lubel dia luas sikit kena we air banyak sikit we sapa pakit dia luas ada apa nak darut dia sepit sikit haa tu dia panggil tak sama situ kena halusi benar habis tu kalau kita pergi mandi wajib dan diri kok pendek kata tak sah lah sebab dia tak buka dan diri buka dan runyuh-runyuh ini tak buka tak sama dengan duduk lah duduk tinggung haa duduk tinggung supaya kita nak berak tu boleh bila duduk tinggung supaya nak berak tu kok hak mana dia buka wajib kena air punggung pelagu tu kemaluan pelagu tu pas supaya kita orang jatuh dia ada mulut ha mulut dia kena itu juga tu kena jamuh-jamuh dalam mulut dia tu tak bah dia lalai pun jamuh kita tak Michael Lisa we sapa air juga tu ha supaya kecing juga tu kalau kecing basuh tak pala dia sahaja kak ilipah-pah boleh luar kelih tu tak cuci tak cuci sampai kita kecing tak cuci tu cung kecil lah diri lah dah pas cucu di pala dia pas kembah tidak kembah lain ni bahkan dia boleh dah luar halo terberak tu nampak kata basuh tapi tak cuci hak teruk lagi pakai piyok beraduh kereta tengah jalan kecil lah diri ada basuh dah dia lepak lik kanis so kiri so boleh luar kelik dia tak boleh kain oh tak boleh amat boyar lagu tu tak sah tak boleh panggil harai aku tu dah basuh kecil tak ada apa tak cuci dah tak basuh haa dia panggil dah pas tak ada istibrak tu tu suku pula sudah kecil lah jambai di mana dia ada gaduh lagi terai-terai mengemak-ngemak batuk-batuk tekan-tekan sikit banyak tu nak itu baik wih habis kata habis dia ada lah batik kita bangun dia tu baik hatu dia panggil air kecil tak habis kalau ni kan Nabi kata kena seksa kubur ni nah seksa kubur 4 kara lazim lah kata orang nak kena seksa kubur amal lazim 4 kara ni yang pertama wih ketik pelawak antara lah duk baik pelawak cacat ke dah tak takut kena sekubu yang kedua orang belagak orang nami bah wei belagak orang cocok waktu cocok wali nak pecah belah orang apa tu lagi orang cari hubat hikmat hujan ni pecah belah tu nak kecek dah laki bini baik molek-molek kena hubat hikmat dia mencerah tangga aduh ni baik molek-molek dah cerah tangga wak hujan dia pecah belah hak tu tak nak kecek dah lagi kita tak cocok orang tu pun tak serga tak temu tak terima dah la tadkhula jannata la tadkhula jannatan namamin tidak masuk ke dalam serga orang belagak orang pak orang wak hikmat orang tak ada kena kecek dah lah ha ni setengah daripada membawa kepada seksa kubur nah orang belagak orang pak yang tiganya
Orang tak ada amanah, ngena amanah, khianat amanah. Dan ngaruk. Yang keempat, orang kecil tak masuk, tak ada istimrah. Ah, dah. Ah, tu baik. Sampai kata sini duduk tinggung boleh lah. Bila kita mandi wajib kita duduk tinggung. Diri tu bimbang takut tak rata di kipu punggung. Atau di kemaluan hendak takut tu. Hmm, dah. Iaitu kata dia apa? Daripada zahir dan juga. Ha, zahir jugalah. Hak kita duduk dan iaitu apa? Masalah yang kita duduk ketika qada hajat ya buka secara mana? Ha tu kira kata zahir juga. Mana zahir juga. Ha dah, zahir juga tu. Ha tu bila habis. Dan demikian lagi barang yang di bawah kulit kuluk. Ini masalah budak-budaklah. Barang mana barang yang di bawah kulit kuluk. Ya ada orang panggil kulit, lepas tu bawah pada kulit dia. Ya ada tahi dia. Ha tahi dia tu najis tu. Pas kalau orang tak ada jawi, tak ada kerak ke, ya kena we tubik koyok pisai dia tu. Kena we masuk air bawah tudung dia tu. Kalau tak, kalau kita kata dia tak ada koyok kulit dia ke, mandi dengan lagu tu, ha tu tak sah tu. Sebab di bawah kulit dia tu dia kira kata zahir. Ha, pendek kata kena leceh dululah. Sampai budak-budak halu hak mati tu kena tayamum lah. Hari nak muga nak uai tu ubik leceh, tak boleh ia kerah dah. Membal itu menyanyi mayat. Bila nyanyi mayat, air tak sapa wah kelepas dia tu. Di situ kata setengah muzhab kena wajib tayamum. Sudah mandi mu kena tayamum pula. Sebab air tak sapa pada wah kelepas dia tu. Dan tak sapa situ mana tak katalah mandi, mandi wajib mayat tu. Ha dah. Apa kita orang tua hak jawi belaka dah tak ada apa lah tu tu. Duk royak hak tak jawi. Ha hak tak jawi ada bawah kulit kulit dia tu kena wajib sapa air. Ya bila zahir juga situ. Hmm dah. Maka wajib sampai air pada sekeliannya itu dah. Maknanya itu mana? Asal inilah di bawah kulit kulit kelepas dia tu. Wajib kena sapa air belaka. Arti kalau kita tak sapa air di bawah tu tak sah mandi wajib. Dia tak sah mandi wajib, tak sah sembahyang. Tak sah pula masuk sejid haram. Baca Quran pun haram. Berekeh sok-sok lalu dah. Ha dah, habis itu. Ha paslon bermula segala syarat wuduk dan mandi itu 12 perkara. Syarat boleh nak sah mandi wajib, syarat yang nak sah sah mai sembahyang ni ada 12 perkara. Hal ni tak payah sikit ni. Ha 12 perkara ni syarat bagi nak sah mandi wajib dan syarat bagi nak sah mai sembahyang. Ha 12 perkara ni. Gapo kata roblah karo ni kita ikuti semula pula. Teh wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yang kedua hubung kaitan dengan keluarga lah pula malam ni. Dah sebelah alik orang tino lagi. Jadi tetap kalau dengar dah apa nama oleh musonih dia royak seorang perempuan lah Nabi mari di Madinah turut mayat di kubur. Pas Nabi tanyalah mau orang jadi orang ngusung ke, dia kata dak. Pas mau orang semayang ke, dak. Nabi hamba dia kelik suruh duduk di rumah lah. Suruh duduk di rumah kerana bukan kerja orang tino duk turut mayat di kubur bukan. Dan lagi pula hatta lagi siapa kubur pun bukan orang tino. Kalau nak ziarah kubur juga orang tina boleh pergi ke orang tak ada. Orang tak ada tu boleh nak pergi ziarah senyap-senyap. Lebih-lebih lagi orang muda ke tanah boleh lagi. Tapi pergi ketika orang tak ada, tak ada apa lah. Kalau pergi dengan orang ramah tu dalam agama dia tak menggalak, takut jadi fitnah. Yang tengok ni Nabi lari ni. Ni kena tengah pada setengah. Orang tina tak payah juga. Turut ke mayat pergi kubur. Tidak duduk di pintu pagar juga. Siapa pintu pagar duduk cokong, duduk tengok. Tu tak, Nabi lari tak wih. So duduk rumah je. Habila duduk rumah kita khidmat pada tok lelaki, apa saja hok tok lelaki buat pahala, semayang mayat, hatta mayat di kubur, semua tu bini boleh lagu tu juga. Dia tak ada buat apa lagi kau duduk rumah ya. Tapi kalau duduk kedai kopi tak leh lah. Duduk kedai kopi, kedai min kedai gegel, duduk buat kita nak jalan lah. Sebab orang panggil duduk rumah duduk khidmat molek, duduk dengan molek. Maka bila tok lelaki buat di semayang mayat, di hatta mayat kubur, pahala yang tu hawi pada tok lelaki dia, siapa dia boleh. Ni orang panggil untung orang tino dah. Untung. Pahala tarah mana? Semayang mayat tu hawi pahala sama besar dengan bukit Uhud. Salah. Pastu gizi agi hatta mayat gi kubur,
sama besar dengan bukit Uhud juga pahala. Jadi bini pun boleh rotik bukit juga. Ha, kalau syarat dia tu dikhermat duduk rumah. Kalau turut mayat di kubur, kau tu perih saja ya. Ha, deh, hati kita ngaji bawah ni. Mari tengok sini pula. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, dia katanya ada seorang perempuan. Ha, deh, ada seorang perempuan dia katanya dia pergi jumpa Nabi lah. Bahawa sungguhnya atau ada dah. Ha, diceterakan di dalam berapa khabar, berapa hadis bahawa sungguhnya seorang perempuan datanglah ia seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa dengan Nabi. Orang Tino ni. Bila dia pergi jumpa dengan Nabi, lalu tu dia kata, "Nah, bersabda ia Nabi." Ya, Nabi kata bagi dia, "Apa bercara engkau? Mukhi jaga apa mari ni?" Ha, jadi Nabi tanya Yahid, tanya orang Tino. Sambil kata orang Tino pun tak ada apa besok pergi jumpa dengan Nabi pun. Dan dia ada hajat. Pas Nabi tanya kata, "Mu ada kerja apa ni?" Maka sembuh ia perempuan itu, "Ya Rasulullah, bahawa sungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau." Nak bawa orang Tino ramalah mari jumpa dengan Nabi. Ha, yo Tino ni royak. Maka bersabda ia Nabi, "Kerana apa menuari tina ramah-ramah ni buku gapo?" Ha, Nabi tanya dia. Maka sembah perempuan itu, sembah dengan mana? Jawablah. "Adalah sekalian mereka itu bahawa berkata semuanya, semua perempuan itu. Kata gapo? Bahawa sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan ia, ya Allah Ta'ala, akan kita sekalian." Ha, deh. Jadi yang mengaku kata Tuhan jadilah semua ni. Semua orang tino jatuh pun supa lah, tapi yang aku kata semua pak tino ni Allah Ta'ala menjadi semua. Dan pula menjadi ya Allah Ta'ala akan kita sekalian, ha, sekalian ini di bawah tangi, yakni di bawah peretas segala lelaki yang aku depan Nabi. Semua pak tino yang kata Allah Ta'ala lah menjadi. Pak Allah Ta'ala menjadi pula orang tino ni duduk di bawah tangi lelaki. Mana duduk dalam kuasa itu lelaki lah. Tok lelaki lari gapo, tok lelaki suruh gapo. Jadi kena turut belakang tu. Hak ni hak payah sekalinya. Tok lelaki lari itu si wigi, ya pergi. Tok lelaki suruh gapo, dia malah. Ni yang ni tina yang ngaku. Kata semua pak dia ni Allah Ta'ala jadi. Pak Allah Ta'ala jadi pula duduk bawah retohai kita. Duduk bawah retohai orang jatuh. Itu orang jatuh suruh. Ikut hak orang jatuh lari. Kena tunai. Malaikat benda tu terangah dengan orang. Ha, dia duduk kecek depan Nabi. Dan boya royak gitu saat itu. Dan lagi pulaknya. Dan lagi pulak dihabahkan kita. Dan sebab hak mereka itu di dalam segala rumah. Dihabah mana ditegah. Ya orang tino sungguh, ya boleh duduk rumah. Tak segi jalan situ, tak segi sini, tak segi situ. Hak molek sekali, ya banyak duduk rumah. Ha, tu orang tino hok molek sekali ya banyak duduk rumah orang pagi. Kamal dia yang ngakulah. Dia kata depan Nabi, semua orang tino ni dihabah mana dia tegah duduk rumah. Ha, tu undek-undek hok sungguh. Nah, habis tu kalau orang tino wahid jalan kedah, wahid jalan situ sini, luar-luar dengan kacak masuk pergi juga. Tu lelaki duduk tidur rumah. Ha, tu tak ada jalan lah, tak ada jalan sifat orang tino solehah. Ya orang tino lazim dia kena khidmat duduk dalam rumah. Malaikat kalau tubik tolong hijau tak ada apa lah tu. Nak tolong hijau dalam rumah kita, kita tak ada, tak ada apa nak. Dalam rumah tu orang panggil tak cukup nak nak nampak dalam rumah tangga. Harap tu lelaki ya uzur. Atau dia tak harap. Lepas kita tolong tubik hijau tak apa lah tu tu. Ni semata-mata tak ada hijau apa. Puah pergi jalan situ, jalan sini. Pergi beli barang tu, pergi beli barang ni. Ha, maka orang panggil masuk dalam gulung ni. Orang tina ni orang panggil tak masuk dalam solihah lah. Ha, sebab dia duduk dalam rumah tempat habah di mana kena beradu dalam rumah orang tino. Hmm, dah. Dan menjadikan ia akan kita segala, dah, sekalian akan tempat keinginan bagi segala mereka itu. Jadi bila pula? Semua orang tino ni Tuhan jadi tempat ingin pada orang jatuh. Tubuh dia sebutin tempat keliru orang jatuh mudah-mudah. Tempat ingin kepada orang jatuh semua. Ha, dah sampai orang panggil perempuan tu dia kena tuduh aurat belaka tu. Malaikat kalau imej sampai ingat
Muka dua-dua dapat tangi. Sebab semua tu tubuh orang tino semua tu tempat sawah orang jatuh. Ha dia bila dak? Ha dia bila semua orang panggil tempat sawah orang jatuh. Duk bila depan Nabi. Dan lagi pula kata rianyo. Nah, dan fardukan atas kita berkhidmat bagi mereka itu. Jadi tu yang fardu wajib kita ni khidmat bagi tok laki. Dan dari rumah tangga basuh, menyayu, wak makan, gapo sipe gapo. Atu dia panggil hak kuhe khidmat kepada orang tino hak tu. Ha sambil cerita dia kata, "Oh, kalau gitu tak ada jalan, banyak perkara kena tak kita." Ha tak serupa tak orang tino ni, dia duk bila tu. Nah, kerja kat dapur gapo, menyapu gapo, bercuci gapo, basuh gapo tu khidmat. Tu hantar kepada orang tino tu. Tapi kita orang nak jatuh nak tolong tak ada depa. Nah, tengok orang panggil Asma. Asma ni anak Saidina Abu Bakar lah. Orang yang tolong Nabi dengan Abu Bakar kau masuk duduk dalam gua su. Nabi duduk 3 hari dalam gua su. Pak orang yang duduk orang dia wagi barang makan ni Asma ni. Kalau pecah di kapal kurih mati. Pagi-pagi derek waktu baik kami, tapi barang makan ni ada dah. Sudah wagi barang makan ni Nabi siap. Kelik mari tanya khabar pula. Kedah tu bucu tu duk kecek lagi ha Nabi. Ada berita ke apa gigoyak Nabi. Ha habis tak kalau pecah ke mati. Tapi tokal lagi mati sebab Nabi duk lagu wasu 3 hari tu masa Nabi hijrah. Nah, hadiahlah duk gi mari tu. Asma ni patut tu laki nama Zubair. Zubair orang susah. Patut hari-hari dia tu duk gi khidmat. Gahai buah tamah, tumbuk buah tamah, ambil lepas tamah, wika kibah, wika gapak utok. Berasa letih tak arak. Dia minta ke Abu Bakar ayah. Minta ayah wa arilah seorang hamba, seorang saya. Untuk nak tolong khidmat dalam kerja dia, dia tak arak. Karena dari rumah tangga, tak cukup belanja, dia tu ambil kerja. Habis kata orang tino pun ke kerja lah nikah. Kau jam itu pun kerja juga. Tapi tak wajib tak dia kerja. Nah, kemudian Abu Bakar jawab ini. Tu meletih darah ni. Kalau meletih teruk pada lagi, pada ni lagi. Aku tahu. Sebab Abu Wem duduk kerja, duduk sobal, letih dalam rumah tangga tu. Hak tu boleh kau boleh kau orang tua hati. Jadi Asma mari minta saya. Kalau kita lah ni minta beli motor lah. Ayah mana butuh sutih buruk-buruk. Nak muak wah tamah, nak muak air. Untuk mudah pergi mari. Tak letih sikit. Abu Bakar tak beli juga. Jamin tu saya. Abu Bakar juga kaya juga. Ha, tengok ayah apa? Kalau muda letih duduk gapa tu. Itu adalah satu daripada benda pahala yang paling besar. Pas kita learning. Kalau rasa baik tu. Pakal lalu. Klik duduk rumah. Klik duduk rumah. Ngaku ni. Kali, yang muda kerja tak ada berandun. Ha. Kena okay, awak hamba gitu mo ni. Klik duduk rumah, klik rumah. Ha, tok tua lah ni, hak tu dia macam belah. Kita tak kena harupa dah. Tu yang minta tak ada gapo, ya tak erok. Palu duduk dengan awak, tak ada kerja letih tarot tu. Tapi belaki dia nak tolong lagi rumah tangga. Bila minta, Abu Bakar tak bui juga. Ha, pas kita lah ni, nak panggil klik duduk rumah lah. Tak ekat awak hamba demo. Ha, terbaik tu lalu. Ha, dah. Ha, terbaik. Kamar dia sini, orang tino ni. Dia duduk bila di depan Nabi. Dah. Mana orang tino ni? Khidmat. Dalam rumah. Orang tino tempat keinginan orang jatuh. Dan diperdu atas kita berkhidmat bagi mereka itu. Dan menjadi ia. Dah. Ia orang tino semua saat inilah. Bagi. Ha? Dan menjadikan ia Allah Ta'ala. Bagi segala mereka itu. Perisabilillah. Dia bila orang jatuh pula. Dia tu yang jadi orang jatuh itu pula. Fardu kena perisabilillah. Orang tino dah. Ya bila nak jatuh pula. Dan hadir berjemaah. Ni kita orang jatuh hadir jemaah. Sambil orang tino dia tak tutup jemaah. Tapi kalau dia mari jadi lari dia. Jemaah dia tu baik 3. Ada kata fardu ain. Ada kata fardu kifayah. Ada kata sunat muakkad. 3-3 ni. Duk tak kita orang jatuh belakang. Orang tino tak sunat dia jemaah. Tak tutup tak dia. Tapi kalau dia mari, tak boleh tegur dia. Dia tino dia mahu dia semayang molek sekali dalam bilik. Dalam rumah. Lama 2, luar rumah. Lama 3, sambil. Lama 4, baru sejik.
sabit tu retina tak payah kot. Retina tak sunat pergi sejik. Apa dah mari rumah kena dah. Dia tak mari sungguh siapa malam mengajar, dia tak mari. Pak duk gigi kok nak. Dah, gigi berjalan situ kok tu kok ni, dia rasa tak apa tu. Sejik lagi orang panggil tak putul dah. Nak jaga takut jadi fitnah. Apa gigi kok tu gigi ni, dia rasa tak apa. Kau tu kau teruk lagi lah. Sabit jadi bila sini, Tuhan jadi kita orang jatuh ni, fardu mana perepi sabilillah. Pas jadi orang jatuh tu pula, dah, maknanya, hadir berjumaah. Retina dah. Jadi bila depan Nabi. Hadir berjumaah. Dan Allah Ta'ala subhanallah, dan Allah subhanahu wa ta'ala, menentukan ia orang jatuh tu pula, dan menentukan ia Allah Ta'ala, dengan mereka itu, dengan kita. Tiada kita. Allah Ta'ala letak pula atas orang jatuh tu wajib nafkah. Hari yang belanja oleh kapung, hari yang belanja duit dalam rumah tangga, beli ikan, budu, bawang, apa, orang jatuh berlaku. Buhi gi bini, kain bini. Nah, tu orang jatuh berlaku. Dia tak reti nodok. Sebab itulah buku nafkah ni, kalau rasa kita tak kerja ke, nampak lucu hikmat kita nikah kahwin ni, wajib asal kita nafkah. Tapi kita tak ada nafkah ke ada bini. Bini duk kerja. Dia panggil lucu hikmat. Kalau kita ke jatuh tak ada lah. Sampai tu mati sesak kalau bini dakwa boleh tu. Bak nafkah tu. Apa kita nafkah pula? Sekut sama. Dan nasi 2-3 butir yang bini duk suak tu. Anak yang duk suak tu. Ada upah di akhirat lah kalau besar. Duit yang kita belanja dalam rumah tangga kita. Habis tu Nabi kata, dina yang kita belanja dalam fisabilillah. Dah lewat perai sabar. Dina yang kita belanja harta miskin yatim. Dina yang kita buat belanja kepada kepada orang susah. Dina yang kita buat belanja apa nama ni? Nafkah anak bini. Nabi kata hak mana susah sekali. Duit piti hak muduk belanja kepada anak bini mulah. Lama satu sekali. Apa tu kalau kita tak kerja rugi tak kerja jatuh, tak ada belanja. Nafkah lagi rumah tangga. Hak ni besar sekali Nabi kata. Hingga dengan perih sabi ni lah ni besar hak ni ngaji. Sabi tu hatta anak ngaji atan, hatta anak ngaji daruh, hatta anak ngaji agama pondok. Hak dah habis sikit duit banyak. Hak tu tu kira berlaku di akhirat. Hatta hingga kena suat nasi, ada suat 2-3 mulut pun, tu kira lagi pahala. Kita orang jatuh pun, tengok anak duk tidur lah kelambu. Dah, lucu kat selimut, ambil tudung. Nyamuk ada, buah kelambu, buah perekok. Semua tu hai gaji berlaku di akhirat esok. Itu besar tak besar. Kita nampak tak ada balas mana tu. Enggak anak kita dah. Dah anak kita sungguh tapi amanah tu esok jaga. Kita nak ambil berarti mana ni. Sampai dia bila dia kata, Allah Ta'ala tu pula, dia tak nak kau tak ada jatuh. Maka apa kita nak ganti akan bagi mengkeniakan Allah Ta'ala akan mereka itu. Pagapo. Kita nak ganti pula wilbih lah, nak wibulih. Nak ganti pula hak tu hetak tahtuk lelaki tu. Tadi dia bila atas dia. Fardu jemaah tinodok. Perih sabilillah tinodok. Hadir jemaah tinodok. Pagapa Rasulullah. Bagi hak tu hetak tahajat tetara tu tu. Gapa nak ganti nak wisamu dengan dia tu. Hari tinodok bila depan Nabi. Sani ya bila dia tu yang jadi tepat ke sedak teh orang jatuh. Pas orang tu hai pula habah kita duduk rumah tak wijal jalan mano. Ya dok kecek dah. Pas ya bila orang jatuh nafkah jemaah lagi, fardu perai sabilah lagi. Dah, hadir jemaah lagi. Pas gapo nak wijati tu. Hak tu hai kenia wi pada orang jatuh kita duduk saja rumah ya. Ada bila depan Nabi. Maka lalu itulah Nabi kata, maka herailah Rasulullah. Rasulullah herai. Sallallahu alaihi wasallam daripada sebaik-baik ibaratnya ibarat perempuan duk kecek saat ni secome-come je duk pisah. Payahlah orang tidur nak mengaku lagu tu. Maka Nabi herailah. Kata ia Nabi, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pekerja Allah Taala daripada engkau. Nabi pujilah. Jadi aku tak ajar dengar lagi lah orang come mulut. Perkataan itu baik jadi comel, sosok teratur hak tu yang jadi. Orang tino tempat habah rumah, orang tino tempat kesedak teh, orang jatah. Orang tino untuk khidmat pada orang jatah, sosok je bila. Pak orang jatah peladahnya, semaya jemaah, fardu.
dan nafkah lagi fisabilillah. Pagapo nak ganti benda tu? Hak tok laki tu hetak tahdia aku tu. Ha Nabi hege selmuh duk bila pas tarot tu. Ertinya lagu ni. Pas Nabi kata kena. Kama dia bersepedaya ya Nabi menyampaikan olehmu daripada belakang kau gapo namo daripada segala perpaya Islam. Mu ayatlah. Orang yang tak mari lagi alik belakang orang tino ni. Kalau mari sekali ngari orang di belakang mu ayatlah. Royak gapo? Royak sampai berita saat itu daripada belakang pada orang tino royak gapo? Bahawa sungguhnya sebaik-baik taat. Nah, salah seorang kamu bagi suami itu menyamai akan kebajikan ini semuanya. Ambil royak tu. Bila mu boleh taat pada tok lelaki, mu patuh pada tok lelaki, apa saja pahala hak tok lelaki buat, mu boleh patuh juga. Ning utung orang tino. Asal dia boleh kirmak dari rumah taat pada tok lelaki, jangan dok lawan mulut, jangan dok jerehek, nah, jangan dok ngepek, jangan dok bakik. Ikut pahala tok lelaki buat gapo dia boleh habis lalu. Ni takdir kali tak mari ngaji. Tok lelaki mari. Pas tok lelaki kena mengajarlah pula dia tu. Jadi pahala tok lelaki mari dia boleh tak. Mari sembahyang jemaah. Nah, hatuk lelaki boleh pahala semua 27. Jadi dia duduk rumah, dia boleh juga. Tok lelaki pergi sembahyang mayat, dia boleh juga. Semua tiap cara tok lelaki buat pahala, Nabi kata menyamai supo ya. Ha, dibagi apa? Bagi orang tino hak taat patuh kepada dah kepada suami dia. Ha, ni orang panggil sabit itulah. Orang tino yang pencalon serga ada 4 cara tu. Mana tempat cara? Ya tamu orang tino semaya 5 waktu cukup di bulan Ramadan. Ah, ha, semaya 5 waktu cukup. Sunat jari-jari. Tapi kena semaya dalam waktulah. Semaya awal waktu lagi molatnya. Pahia kedua, yang keduanya ia puasa di bulan Ramadan tu cukup. Kalau nya ada qada lebih kurang, ah ia tinggal ada alai tak puasa ada uzur tu, ia qada. Pahiyat tiga ia jaga parak dia, kemaluan dia ni jangan wi orang jatel lain masuk kosong. Ha, dulu ada tu masuk kosong, gaya kira tak ada luwak abek. Tak luwak sungguh kau tu bukan tempat dakak. Padakak kerak dua tinggal sekerak dah bumi. Kalau tu tak luwak. Ni tak orang makan dah. Luwak. Dia fikir mai sikit, fikir mai sikat pun tak ada apa. Bagai tak ada luwak lah gitu. Cermatan sebaik lah. Ha. Boleh pendah lah. Dia jaga. Dia jaga ke aurat dia saat itu. Eh, jaga kemaluan dia saat itu. Tak uwi orang jantan lain masuk kosong. Ngatuk lelaki dia ikut tuk lelaki yang nak pergi mana. Tengah hari. Malai tu matalah waktu pagi kata ada uzur. Tok laki nak dia ke? Centam sabar ni ni panha. Ada tenati ta'wi malek esok kata kak datuk tak dengar tua. Oh beratlah lagu kan boleh kong cerah tak dengar tua. Dia tak ada kata apa ikutlah. Malaika ya uzur tak ada arah lah. Ha. Sebab orang tino ni ya wajib kena serah tubuh 24 je. Bukan 14 je 24. Ji sisi cemul. Pak tu sisi. Bami. 14 ni orang panggil. Tu orang putih. Ha tu nak ayat 24 je, 24 je. Ha ikut dia tu, nak ke uzur. Ha dah. Pas tiba-tiba bila dia boleh jagakan parak dia, maka orang ni masuk dalam gulungi orang panggil pencalung serga dah. Tiga. Dengan molek retina. Yang keempat, dia taat pada tok laki. Kena ni. Dia taat, ikut tok laki suruh. Tok laki lari hak terangah dengan agama dia pakak. Si pada tu beluar rumah. Enggak sorok pakalah bunga-bunga jamu. Padahlah kita orang tua dah sisong orang budak-budak lah. Tidak tahu-tahu letong itu mah dah pandai pakak cuk intel lah. Ha. Dia turuk juga. Dah, lepas tu baik pergi cari gol-gol tak ada ke baju. Tu baju adik mu duk pakai ketak tu. Dia cari hak lego. Dia turuk belako eh. Ha, tu dia. Dia ya ya belako. Pagi tu boleh tapi karel pasar tu kelik rumah selalu dah jangan galih sangat pun jalan. Lepas sampai kelik lalu dah. Ha, lu dia ikut hak lari gapo dia patah. Ni orang ni masuk dalam wati sawan pencalon serga. Bukan tutup laki tak ada garu kat butir atas atas belakang ni. Ambo siapa? Tu tadi dia tengah tu, nak suruh aku tak tarok. Tak ada kata gitu dak lah. Ha, tu nak royak dia. Ha tu royak sakut dia dengar orang tino ngati ni munasabah dengan Nabi pun royak kata menyamui pahala. Banyak mana tok laki boleh, bini boleh banyak tu jugaklah.
Ha ni untung-untung dah. Ha sampai satu hadis lagi atas ni. Duduk kecek orang betul nak orang kecek apa nama ni, hok kecek ha datuk lelaki, ha tak ada tok lelaki. Orang ha tak ada tok lelaki ni kan misalnya orang bujang. Ya jaga tubuh dia ni. Kok jalan tu heran tu. Aurat pun ya jaga ngeceh dengan orang pun dok. Orang bujang lagu ni ni boleh duduk di mana orang arah di akhirat esok. Dah, boleh duduk warna orang arah esok tu. Ha, orang perempuan yang tak dia janda yang tak ada datuk lelaki. Dia jaga tubuh dia, aurat yang molek tak ngeceh. Ni kacang jalan, nampak lengok-lengok depan orang. Kata mana tu? Mana ikut orang lah orang sorak tubuh, ikut orang mana-mana pun. Tengok tu nak ngeceh dah tu. Hmm. Pak jalan kaki, tak jalan kaki pian nak gendong kita huduh-huduh ni. Yalah dah tu. Haji Said mah hai bet tu. Apa nak geru-geru pun. Tu tunjuk jalan. Tunjuk jalan. Ah kata Datuk tak ada ngatu wak kecek bani aku tak leh main. Ha. Boleh pedah lah kau ni. Tu dia panggil napak tunjuk jalan dah belah. Ha tunjuk jalan belah dah dia panggil dah. Ha tu dia pesan tu tak adil. Dia jaga sungguh tubuh dia. Dah kepada orang lantai yang tengok lah hari kami jaga. Apa jaga tak ngekeh tak apa boleh duk wah nang arah esok. Serta je boleh pegang anak dia pula dah. Yang keduanya orang ganting hubung silaturahim. Tanya khabar sama orang warah. Oi warah dia tanya khabar sama-sama. Hak ni boleh duk wah nang arah juga. So lagi dia jaga anak yatim siapa dia jaga belah anak yatim boleh jadi seorang jadi akui dalam agama. Bak akhlak, bak semaya, bak gapo. Dia tak hina ke anak yatim, dia cara anak yatim makan minum sekolah, dia boleh jaga sungguh. Hak ni pun boleh duk wah nang arah juga. Ha, sambil kata orang tino jaga tubuh dia ni bi molek, insyaallah akan temu tempat molek sungguhlah. VIP di akhirat esok. Ha, VIP dah. Ha, habis itu tengok je molek pukul 8 dah. Lepas tu sama mula pula bermula dalil yang menunjukkan atasnya itu barang diceterakan bahawa sungguhnya seorang badawi datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berkata ia bahawa sungguhnya engkau telah menyeru engkau akan manusia kepada Allah taala. Ha ni cerita pula dah. Dah seorang tino gak dia temu dah ajak orang masuk agama Muhammad dah. Oh, aku tak percaya kamu kalau tak waktu baik benda pelik so. Kalau waktu baik benda pelik so tak apa aku nak percaya. Selagi kalau mu tak tubik benda pelik aku tak percaya. Atau dia panggil mukjizat. Pas Nabi kata mu pelik benda gapo? Ikut gapo-gapo. Nabi kata terus mu dipanggil pertama. Pertama ya mampu hingga. Mu panggil pertama royak kata Muhammad panggil. Seorang anak Badawi saat itu pergi. Assalamualaikum hai Fatama. Muhammad panggil seorang kipak dia. Fatama pakai tak kecek banyak. Gonjang kep. Gep. Ibu bok. Ngakaka. Jalan lagi nyuk nyuk nyuk. Pak Nabi selalu. Ni mukjizat. Kok mampu lelek tu Fatama boleh jalan. Kok hidup nak jalan tali. Fatama. Dah muka kapi anak Badawi kata. Muda seru duk dakwah orang. Kata muda suruh Allah Ta'ala. Aku tak percaya kalau mu tak tubik benda pelik so. Ha ni panggil pertama itulah. Ha tu cerita semula sakut teh tu pula. Ha nanti kita tengok semula gapo lagi panjang cerita dah. Ha tu dia panggil sakut teh dengar Arab Badawi siapa dia masuk Islam dia nak sujud Nabi. Bila dia nak sujud Nabi? Nabi kata kalau boleh sujud sama makhluk aku nak suruh bini sujud pada tok lelaki. Tapi tak ada sama-sama makhluk nak sujud tak boleh. Ni nak ayat terbesarnya bini hak pada tok lelaki. Siapa sujud kaki kalau boleh? Tak ada nak sujud kaku, tok lelaki kelik mana sujud pada kaki tok lelaki. Ni hak sah tapi tak ada Allah sama-sama makhluk nak sujud tak boleh. Ha, tindak wayak kata besarnya. Sampai tu orang tino dengar hak ni ngok, dia kena besarlah kata lelaki dia tu jangan dia buat tamandanya nak lekeh. Ni boleh kata lelaki seterik kau sedak kata dia berok. Tak boleh buat lagu tu. Besarnya orang panggil dah suami kita sebagai kita kena taat. Sampai kuat-kuat ulama kata bila tok laki mu kelik di mana saja mu bangun sambung. Ada kata wajib, ada kata sunnah. Kelik kedah, kelik sejik. Dah kelik pak tu kak wisale jawab kalau duduk pun mari sambung tok laki tu. Tok laki nak pergi ke mana pun boleh kata nak pergi kedah. Nak pergi dua tu, nak pergi beli goning, nak pergi semaya. Kalau duduk bangun cukup wi tok laki pergi dulu. Tu harma. Nah, tu dia apa? Ada tok kata wajib, ada tok kata sunnah. Pak kita lah ni tak biasa ngaji gapo kak. Salah tok laki kelik lewat sikit kak selalu. Mah buka pintu kak ada beradu lalu. Bunyi pun tak buruk bek buruk tu. Ha, pemutu buruk dah jadi. Ha, sebab itulah. Nah, kita duduk ngaji lagu ni hengo sikitlah.
Bila kata tino jenis-jenis kuat-kuat, mulut kuat-kuat apa tu, pangah-pangah tak molek, bila dengarkan hadis-hadis dalam muhimah ni, ya kau patuh turun, patuh turun. Sebab boleh to'ak pada tok laki tu pahala serupa dah. Ikut tok laki buatlah. Haa, lepas bini kata, aku tak save pahala nak duit. Ni je lalu dah. Nak betul laki ku kerja, tak ada nak boleh pahala. Haa, tu ada apa-apa. Haa, ada nak pahala, betul laki ku kerja, nak duduk rumah. Haa, ya sedap tender, ya Allah situ. Habis tok laki tu, beginilah izin ke abang bin dua, lepas tak save tu, apa payung mah. Tak save, tak save, tak save. Dia kata, betul laki bin dua yang duduk payung mah, ya sesak. Belalah, tak ada payung mah pun, nak payung kita dunia ni. Ya. Tapi syarat tok laki bin iso. Kalau tahu, weh lah. Tahu tu nak tadi. Ah habislah tersambung semula pula. Wallahu alam al-Fatihah. Ah tu dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi nikmatika alayya wa abu laka bi dzambi. Faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiga kali subuh, tiga kali pahngorek. Nah, mu mati dua kali. Ada sebut tanda mu ahli surga atau mu tu catat dia kata, nah, apa nama balas surga. Dua. Ah ha, mati malam pun baik, tengah hari baik. Baca jangan tinggal pahngorek, mu tu dua kali ahli surga atau dicatatkan mu tu masuk surga. Ha tu gaya wepek Allahumma anta rabbi. Dah, ha, habis. Allahumma ini auzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Belum ada wisale. Hadis sahih. Pak karo yang pertama kita minta jauh pada neraka jahannam. Yang kedua minta jauh pada azab kubur. Yang tiga minta jauh pada fitnah hidup dan mati. Yang keempat minta jauh pada fitnah kejahatan raja. Wa amalah. Ini hak Nabi kita bawa. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil islami wal iman. Wahuma min azamin ni'am. Wa kafabihima minan nikmah. Ini doa terima kasih Tuhan we imi islah kepada kita. Sebagai kuncai sawan. Anak kunci serga dah imi islah yang ada pada kita. Bacalah sekali sehari. Ha deh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ha, tiga kali pagi, ha, tiga kali pas subuh, tiga kali pas mayang goreng. Mung mati sesok, Allah Ta'ala redha kene kemung duk di pada masa sesok. Tu dia panggil kelebihan raditu billah. Ha tu untuk kita nak baca anak malam, nak we ibu-ibu apa. Dah, saudara-saudara kita di Amos sendiri we pingat boleh kita baca semua. Karena 45 doa yang kita baca ni hak istimewa menalah. Ha, mudah-mudahan kita baca wa amal panggorik dan ha, wa amal semua insya-Allah akan kita boleh bertemui dan dapat kerajaan Allah Taala di akhirat nanti. Dah, amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.